Pemirsa MTV dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Cynthia Media dalam acara Podcast on TV. Acara yang selalu ditunggu-tunggu, kita hadir tiap jam 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini kita akan ngobrol tentang kepemudaan gitu ya, karena sebentar lagi kan tanggal 28 Oktober dimana kita memperingati Hari Sumpah Pemuda. Dan sudah hadir di studio IMTV narasumber kita ada Ibu Hajah Umi Siratut Diniah. Beliau merupakan anggota Komisi D DPRD Kota Semarang dan pegiat pemuda. Baik, selamat sore Bu Umi. Selamat sore Mbak Cynthia. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat ya. Terima kasih Ibu sudah mau sowan ke studio IMTV ya, gitu. Sama-sama. Tetap cantik ya Bu ya? Selalu Mbak Cynthia juga. Wah, terima kasih Bu. Ini aktivitasnya apa aja nih Bu? Lagi sibuk apa Bu Umi setiap hari ini? Sehari-hari kita sering berkomunikasi dengan teman-teman kami yang sekarang ini juga sama dengan saya untuk terus bersinergi dengan anak-anak muda, dengan teman-teman milenial yang mereka butuh perhatian dari kita juga. Jadi kita masih sehari-hari selain di kantor ya, kalau kantor itu kan memang pasti ada kegiatan, dan kalau tidak ada kegiatan di kantor pasti kami sering bertemu dengan teman-teman untuk kita berdiskusi bagaimana nanti kita untuk bisa bersama-sama dengan anak-anak muda itu, mereka bisa mengerti tentang diri mereka, bisa mengerti untuk kedepannya mereka untuk bisa mandiri. Karena kebetulan saya juga punya yayasan yang bergerak di bidang kepemudaan salah satunya. Oh iya, ada ya Bu yayasan? Ada juga, ya. Dan yayasan saya namanya Yayasan Peduli Generasi Masyarakat Madani. Yayasan Peduli Generasi Masyarakat Madani. Madani. Sudah berjalan berapa tahun Ibu? Sudah hampir 5 tahun. Sudah lama ya Bu ya. Kalau kegiatannya apa aja itu Bu di yayasan? Kami sering selama ini sering pelatihan kepada anak-anak muda itu, kemudian sering juga kita membantu anak-anak muda supaya mereka bertambah pengetahuannya. Kami kemarin mengadakan pelatihan bagaimana mereka yang punya pengetahuan atau menambah pengetahuan tentang barista misalnya seperti itu. Terus kemudian kemarin juga ada yang kita ajak mereka untuk belajar tentang membatik dengan cara ecoprint. Nah, itu. Jadi kami banyak kegiatan yang kami lakukan. Keren ya Bu ya. Jadi dari situ, dari pelatihan tuh diharapkan pemuda punya skill baru, misalkan betul, barista nanti dia bisa terjun, bisa kerja gitu. Kan sekarang sudah kafe-kafe, banyak kafe-kafe ya, kan. Betul. Otomatis kan potensi untuk mereka bekerja itu juga banyak, ada peluang maksudnya seperti itu. Sudah menjamur kafe-kafe di Semarang, tinggal yang belum punya skill belajar. Boleh nih Bu, nanti ikutan ya pemuda-pemuda di sekitar kota Semarang kalau lagi ada pelatihan. Boleh. Selain apa tadi Bu, ada barista, terus kemudian ecoprint ya? Ecoprint. Jadi buat batik tapi dengan printing. Ya, itu kan dari kita memanfaatkan alam kan, ya. Dan itu kan kita juga sekaligus melatih bahwa banyak di lingkungan kita yang bisa kita manfaatkan. Salah satunya adalah dengan misalnya dedaunan ini kan di lingkungan kita sangat banyak sekali. Nah ini sebenarnya bisa kita buat untuk ecoprint itu, misalnya seperti itu. Keren-keren ya Bu ya. Kalau yang ini daun palsu Bu. Ini palsu nggak bisa dipakai. Kalau ecoprint harus betul-betul daun asli. Daun asli ya. Dan itu yang udah kan berguguran itu ya Bu ya berarti? Berguguran maupun bisa diambil, iya, tapi kan harus dikeringkan, ada prosesnya. Oh, ada prosesnya. Ada prosesnya, ya. Keren. Dan itu kan biaya kecil, jadi kita bisa menggiatkan anak-anak muda yang tidak ada di kota, yang mereka bisa memanfaatkan lingkungan. Misalnya di daerah sini kan dekat dengan Gunung Pati. Betul. Gunung Pati itu kan sangat banyak sekali daun-daun yang dari alam itu dengan berbagai model daun. Nah, itu bisa digunakan untuk ecoprint. Dan kami lakukan kemarin juga hasilnya juga bagus. Nah, nanti kita tinggal perbaiki aja ke depannya. Nah, itu buat anak-anak gue daripada mager di rumah cuma scroll sosmed gitu. Bisa menambah pengetahuan ya Bu ya, skill dengan ikut yayasan tadi apa Permanda nih. Yayasan Peduli Generasi Masyarakat Madani. Jadi memang kita sasarannya atau targetnya lebih kepada anak-anak muda. Anak muda di Kota Semarang ya Bu ya.
Kota Semarang sementara, ya. Jadi kalau Bu Wi kan aktif sebagai anggota dewan ya Bu di Komisi D, itu bergerak di bidang pendidikan dan juga pendidikan, kesehatan, kepemudaan, keolahragaan. Oh, jadi semuanya banyak sekali ya. Dan salah satunya kami juga beberapa waktu lalu kami sering mengadakan event olahraga dan ada pialanya, piala bergilir namanya Piala Dinia Cup. Itu voli. Pertandingan voli, cuma ini memang agak lama belum ada kegiatan lagi. Jadi mungkin ke depan kami akan bersama mereka untuk bisa menggiatkan kembali. Kemudian apa lagi nih Bu kegiatan-kegiatan selama ini yang sudah Ibu lalui? Kan 5 tahun ini ya Bu ya, periode ini. Ya pasti kami kalau sebagai anggota dewan, kami harus terus sering ketemu dengan masyarakat. Karena kan sebagai anggota dewan kita harus tetap ingat dengan sumpahnya pada waktu itu. Sumpahnya kan salah satunya begini, akan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang saya wakili. Nah, jadi dengan sumpah itu kita harus tanamkan kepada kita. Kita harus memberikan tanggung jawab kepada mereka, amanah yang sudah diberikan oleh mereka. Bagaimana caranya? Ya kita terus menjembatani aspirasi kepada masyarakat. Misalnya kami beberapa waktu lalu sudah mengusulkan kepada putra-putri yang berada di Kota Semarang untuk mendapatkan program beasiswa melalui PIP. Itu sudah kami lakukan. Kemudian kemarin kami juga ada kegiatan pelatihan dan pembinaan UMKM yang di situ ada bantuan pembinaannya juga. Jadi itu beberapa hal. Kemudian kami juga sering mengadakan kegiatan olahraga bersama. Kami sering ketemu dengan ibu-ibu PKK karena salah satu mitra kami kan DP3A, itu juga ada PKK. Kemarin minggu lalu kami ketemu dengan lansia. Jadi ada beberapa wilayah yang ada kegiatan rutin lansia, pertemuan rutin mereka gunakan untuk periksa tensi, periksa selain tensi untuk cek darah, gula. Nah, itu kita ketemu dengan mereka, mereka bisa mengeluhkan apa yang mereka inginkan dari pemerintah. Nah, itu mereka curhat kepada kami, oh berarti kami harus melakukan apa yang mereka inginkan, karena kalau lansia itu kan juga harus kita perhatikan. Iya, begitu. Nah, Bu Umi, nanti kan tanggal Oktober ya, bulan depan ya, 28 Oktober kita peringati sebagai Sumpah Pemuda. Kalau menurut Ibu ini bagaimana ini, Bu? Sumpah Pemuda sebagai peringatan bagaimana sih pemuda ini the next kelanjutannya, apa nih generasi-generasi milenial ini ya? Mungkin bisa dikasih advice gitu Bu. Ya. Jadi momen Hari Sumpah Pemuda di 28 Oktober itu, saya setidaknya harus mengajak kepada anak-anak muda untuk bisa menyadari arti pentingnya bagi mereka untuk bisa menjadi generasi penerus bangsa yang bermanfaat. Nah, ada berbagai cara yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda. Kalau kita ini generasi senior ya, otomatis kan harus ada generasi muda yang melanjutkan para tokoh-tokoh senior itu yang sudah membuktikan kepada masyarakat untuk bisa membantu membangun generasi saat itu untuk bisa melakukan hal yang terbaik. Nah, kita mengajak kepada anak-anak muda itu untuk mereka juga bisa meneruskan atau kemampuan yang mereka miliki itu untuk bisa diberdayakan. Kan dengan banyak cara untuk mereka memberdayakan jati diri mereka itu sangat banyak sekali. Cuma mungkin perlu ada arahan, ada bimbingan, itu memang perlu. Tapi ada yang sudah bisa belajar dengan secara mandiri, ada, tapi yang belum bisa kita ada pendampingan, kita ada bimbingan, itu memang perlu supaya berkelanjutan ya. Pemuda zaman now jangan mager ini. Jangan mager ya. Jangan gini, kalau memang generasi sekarang tuh terkesan gitu kan mager ya, maksudnya apa-apa itu semua sudah ada gitu. Nah, semua udah ada, jadi mager maksudnya apa-apa itu kalau kadang tanpa disuruh mereka enggak mau gerak. Nah, setidaknya kita harus memberi contoh kepada orang-orang yang sebelum kita. Mereka itu, apalagi kalau cerita tentang sejarah, tentang zaman perang, itu kan akan giroh semangatnya akan beda lagi. Nah, ini setidaknya anak-anak muda sekarang juga semangatnya jangan kalah sama mereka. Gitu, support semangatnya itu harus seperti semangatnya para anak orang tua zaman dulu. Pemuda-pemuda zaman dulu ya. Iya. Luar biasa memang.
Kemudian kan Indonesia ini kan ada bonus demografi ya Bu, di 2035. Kemudian gimana sih cara menghadapi untuk surplus demografi ini Bu? Nah itulah memang pemerintah otomatis, pemerintah pusat ya, pemerintah nasional, kemudian juga turun ke bawah pemerintah provinsi, pemerintah daerah harus juga berperan aktif dengan adanya bonus demografi. Karena apapun itu kan kesempatan ya, kesempatan bagi bangsa ini ya, bagi negara ini, untuk ini kan targetnya setidaknya di 2045 itu kan akan tercetak generasi emas. Nah, generasi emas itu kan harus diawali dari sekarang, harus dicetak dari sekarang. Bagaimana ketika bibit-bibit ini untuk mencapai 2024 itu dengan bonus demografi ini betul-betul bisa memberikan yang terbaik bagi negara yang kita cintai ini. Iya. Iya betul Bu. Kita kalau lihat di Jepang ya, di sana kan banyak kan orang tua tuh Bu, karena mereka tidak ingin punya anak gitu ya, tidak ingin direpotkan dengan adanya anak. Ini Indonesia nih banyak sekali sebenarnya generasi penerusnya gitu. Iya. Kemudian Bu Umi, kalau Bu Umi melihat sendiri bagaimana Ibu peran ke pemuda dalam keterlibatan pembangunan khususnya di Kota Semarang sendiri, sumbangsihnya mereka seperti apa Bu? Ya, banyak sekali yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda di Kota Semarang. Salah satunya misalnya anak-anak muda itu banyak ya, mungkin tidak semua, tapi banyak kecenderungannya itu lebih kepada kegiatan-kegiatan yang mengandung happy atau mengandung ada refreshingnya. Jadi misalnya gini, anak-anak muda ini bisa kita galakkan untuk bersama-sama bagaimana mengembangkan pariwisata-pariwisata yang ada di Kota Semarang dengan berbagai cara yang mereka punya keahliannya. Jadi misalnya mereka ada di dunia entertain, ada di dunia seni musik, ada di dunia lukis, ada di dunia yang terkait dengan entertain, itu bisa untuk mereka supaya berkiprah langsung kepada pemerintah Kota Semarang, misalnya terkait dengan pariwisata, itu bisa dilakukan. Yang suka buka sosmed juga bisa sebenarnya ya Bu, nah, bikin video-video betul terus sekali. Di-upload di sosmed. Nah, apalagi kan eranya era IT ya, era medsos, jadi mereka, anak-anak sekarang itu sebenarnya sudah kreatif, cuma mungkin belum diolah dengan baik, sehingga kadang mereka hanya dibuat sebagai arsip pribadi ya, padahal kan mereka konsumsi mungkin aja. Untuk konsumsi pribadi, padahal mereka mungkin pada saat mengambil dokumen itu bagus, cuma belum tahu bagaimana cara supaya hasil yang mereka ketika mungkin mendokumentasi itu bisa di-share kepada masyarakat, itu juga bisa dilakukan ya. Kemudian kalau untuk PR besar nih Bu dalam pemberdayaan pemuda itu apa Bu? PR-nya itu sebetulnya bagaimana kita harus bersinergi semua. Jadi memang kita PR untuk pemuda, tapi itu tidak bisa kita serahkan sepenuhnya kepada anak-anak muda, tetapi pemerintah pun juga harus andil, tokoh-tokoh masyarakat juga harus andil, organisasi-organisasi juga harus andil. Bagaimana dengan bonus demografi, bagaimana dengan anak-anak muda yang kita miliki itu bisa kita berdayakan secara baik supaya mereka menyadari arti penting mereka, bahwa mereka bisa bangga dengan diri mereka, bahwa mereka harus bangga dengan sesuatu yang mungkin dalam pandangan mereka kadang tidak mungkin dianggap sepele, tapi ternyata itu bisa menjadi nilai yang positif, ya, itu bisa kita lakukan. Ya. Tadi kalau di Jepang kan mereka malah kekurangan pemuda ya Bu, generasi penerus gitu, karena mereka beranggapan bahwa yaudah deh males mungkin punya anak, repot dan lain sebagainya. Nah ini kebalikannya, Indonesia malah jumlah pemudanya ini banyak gitu Bu. Tapi menurut Ibu apakah pendidikan pemuda saat ini sudah dirasa baik, cukup gitu Bu? Kalau baik sudah, tapi tetap harus terus ditingkatkan. Kalau baik sudah, cukup sudah, tapi yang namanya negara ini harus tetap andil, negara ini harus berperan bagaimana mencetak generasi-generasi muda ini lebih baik, lebih berkualitas. Jadi kita tidak bisa dianggap sudah cukup karena sudah baik terus pemerintah tidak melakukan apa-apa, tidak boleh. Tetap harus diperbaiki terus kualitas anak-anak muda ini. Anak-anak muda ini kan aset bangsa, aset bangsa ke depan, karena generasi muda yang sudah pasti tidak bisa diganggu-gugat adalah mereka yang akan meneruskan generasi saat ini. Jadi mereka harus kita berikan menjadi anak-anak muda yang berkualitas.
itu yang penting. Jadi kualitasnya kan bisa ada di mana-mana, mereka bisa bergerak di mana-mana sesuai dengan disiplin ilmunya, sesuai dengan keahlian mereka. Yang penting harus terus ditingkatkan supaya menjadi generasi yang berkualitas. Kalau di Semarang sendiri nih, Bu, masih ada nggak sih, Bu, kasus anak buta huruf atau putus sekolah gitu? Kalau putus sekolah memang masih ada, tetapi memang sedikit, tapi tidak terlalu ini, tapi memang masih ada. Tetap masih ada, tapi hanya beberapa persen masih ada. Karena kan kebetulan itu pendidikan salah satu mitra kerja kami, jadi kami juga terus memantau apakah di kota Semarang itu masih ada yang misalnya buta huruf. Memang masih ada, tapi itu bukan anak-anak muda, itu yang generasi yang dulu ya, Bu. Iya, generasi zaman dulu. Kalau tapi yang tahu uang, Mbak. Oh, buta huruf tapi kalau uang tahu ya. Bisa membedakan iya, yang buta. Tahu. Kalau untuk yang putus sekolah sebenarnya apa sih, Bu, penyebabnya, Bu? Masalah dana kah atau apa, atau tidak diizinkan orang tua untuk sekolah, lebih baik bekerja atau bagaimana, Bu? Ada banyak faktor, Mbak. Ada banyak faktor, tapi mungkin tanpa disadari itu memang andil orang tua. Anak-anak ini kan tanggung jawab orang tua. Betul. Iya, anak-anak itu mau berhasil, mau jadi, tidak sukses itu andil yang utama adalah orang tua. Kalaupun dia dapat sesuatu yang bisa mensukseskan anak ini dari luar, itu mungkin tidak banyak. Ada, mereka bisa belajar dari luar, ada. Tapi yang punya andil besar adalah orang tua. Orang tua itu yang akan menjadikan anak-anak itu sukses atau tidak sukses, nakal atau tidak nakal, walaupun kadang ada pengaruh dari luar. Tapi kan apapun orang tua harus memantau kan perkembangan anak di dalam rumah seperti apa, ketika keluar rumah itu mereka seperti apa. Itu kan yang punya tanggung jawab orang tua. Itu. Jadi menurut saya yang pertama adalah orang tua. Kalau biaya, pemerintah itu sudah berpartisipasi aktif untuk mereka tidak berhenti sekolah. Misalnya terkait program beasiswa PIP, itu kan dalam rangka untuk tidak putus sekolah. Kemudian di kota Semarang ada sekolah-sekolah gratis yang swasta. Kalau negeri kan gratis, sekolah swasta banyak yang gratis. Jadi sebetulnya kalau pemerintah sudah memberikan fasilitas kepada mereka supaya jangan sampai berhenti sekolah. Jadi memang mungkin ada kenakalan anak-anak mungkin ya, sehingga mereka tidak sekolah. Tapi kembali lagi yang terpenting adalah tanggung jawab di dalam rumah itu adalah orang support tua. Support dari orang tua dan keluarga terdekat itu ya, Bu. Jadi kalau dari pemerintah sendiri sudah menyediakan fasilitas yang nggak cuma negeri sangat tapi swasta pun juga ada yang gratis. Iya, betul. Sangat banyak sekali yang pemerintah itu ada banyak sekolah di seluruh kota Semarang ini untuk gratis, sudah sangat banyak. Cuma saya nggak hafal, tapi banyak. Jadi itu kan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk yang tidak bisa diterima di negeri, mereka bisa bersekolah. Di swasta yang gratis tadi. Iya, ada. Ya. Difasilitasi ada juga. Iya. Baik, Ibu, Komisi D kan tadi tidak hanya pendidikan, tapi kesehatan juga ya, Bu. Tadi ada titipan pertanyaan dari penonton yang di sini. Iya. Tentang UHC ya, Bu, tadi ya. UHC. Iya. Gimana, Mak, tadi Mas Agus tentang UHC? Istrinya atau siapanya tadi? Oh ya, jadi gini. Jadi pemerintah kota Semarang itu di pusat nasional itu kan ada yang namanya program UHC. UHC itu Universal Health Coverage. Jadi itu adalah asuransi yang dibiayai oleh pemerintah. Nah, memang belum semua kabupaten kota itu menjalankan program itu. Nah, kalau kota Semarang sudah menjalankan program itu. Jadi program UHC itu adalah untuk memberikan rasa nyaman kepada masyarakat supaya ketika mereka bekerja, ketika mereka menjalankan tugas sehari-hari itu, ketika mereka sudah tercover asuransi, itu mereka merasa nyaman. Dan UHC itu adalah program asuransi yang dibiayai oleh pemerintah kota Semarang. Khusus kota Semarang ya, Bu ya? Ada beberapa daerah lain, jadi belum semua. Tapi kota Semarang sudah menganggarkan, sudah melaksanakan, itu sudah sejak 2016 kalau nggak salah, saya lupa. Jadi sudah lama program itu dilaksanakan dan alhamdulillah sangat bermanfaat bagi masyarakat. Berarti ini apakah berbeda dengan BPJS Kesehatan, Bu? Sama ya. Jadi kalau BPJS Kesehatan itu kan berbayar sendiri. Ya, kita bayar sendiri, bulan, ya. Itu kan per bulan bayar sendiri. Kalau UHC itu sama BPJS-nya sama, karena bayarnya pemerintah pun kepada BPJS.
tapi yang bayar pemerintah gitu. Oh, jadi dari pemerintahnya yang mendanai. Iya, yang mendanai pemerintah, dan itu sangat bermanfaat bagi masyarakat, karena sampai hari ini kami hampir tiap hari itu mendapatkan masyarakat, ketika kami kan menyampaikan kepada masyarakat untuk ayo manfaatkan program yang bagus ini, sampai hari ini kami terus menerima masyarakat untuk bisa dibantu untuk didaftarkan ikut program UHC. Itu ada kriterianya sendiri nggak, Bu? Atau semua warga masyarakat Kota Semarang itu boleh? Ya, memang syarat pertama pasti berKTP Semarang, ya. Itu yang pasti. Yang kedua, belum punya BPJS Mandiri. Yang ketiga, belum ada asuransi yang dibiayai oleh misalnya TNI, Polri, PNS. Betul-betul. Ya, itu kan nggak boleh karena sudah dibiayai oleh pemerintah juga. Kemudian pekerja-pekerja yang di perusahaan swasta yang sudah ada asuransi ketenagakerjaan itu tidak boleh. Tidak boleh ya, Bu. Ya. Dia harus KTP Semarang. KTP Kalau Semarang Coret nggak boleh ya, Bu? Semarang apa? Semarang Coret. Oh, Semarang Coret. Nggak boleh, Bang, sudah dicoret. Oke, informasi yang bagus Ibu tentang UHC ini, karena beberapa mungkin ada masyarakat yang belum tahu. Iya. Ibu, kalau ke depan nih mau mencalonkan lagi gitu ya, Bu, istilahnya. Insya Allah, mohon doanya. Itu apa, Bu, nanti ke depan gagasannya, Bu, kalau seandainya apa mendaftarkan diri lagi di anggota legislatif gitu? Iya, ya, yang pertama pasti akan terus melanjutkan selama ini kami menjembatani masyarakat. Yang kedua, terkait dengan misalnya kepemudaan, juga kami akan terus mendorong pemerintah Kota Semarang. Kan mitra kerja kami yang saat ini Komisi D itu adalah Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan. Jadi nanti kami akan dorong kepada pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan untuk bisa memberikan program-program yang lebih banyak lagi kepada anak-anak muda, supaya mereka juga semakin memiliki bekal, untuk menjadi bekal mereka, untuk mereka supaya salah satunya adalah meminimalisir pengangguran, karena itu juga penting. Jadi itu kami akan terus menyampaikan dan kami akan terus memperjuangkan dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Nah, ngobrol-ngobrol soal ketersediaan lapangan pekerjaan dan juga pengangguran ini, menurut Bu Umi bagaimana, Bu, di Kota Semarang ini? Ya, memang pengangguran saat ini bisa kita katakan masih banyak, Mbak. Jadi harapan pemerintah maupun kami dari DPRD itu, kita berharap anak-anak muda itu proaktif, atau mereka juga mencoba menggali ide-ide yang mereka miliki. Jadi selain mereka mencari peluang kerja mungkin di tempat-tempat instansi, di tempat perusahaan-perusahaan swasta, sekiranya ada peluang di sana juga lebih bagus. Tapi seandainya tidak ada, ayo kita membuka diri kita bahwa setiap orang itu sebetulnya punya potensi. Potensi apapun itu pasti punya untuk bisa diberdayakan. Misalnya melalui kreativitas atau ide yang itu nanti bisa memunculkan suatu pekerjaan. Nah, pekerjaan itu kan otomatis akan berdampak menjadi menjadi pendapatan. Jadi itu memang ya harus bertahap. Nah, ini mungkin pesan kami kepada anak-anak muda, harus mereka mau berproses. Ya, betul, ya, Bu. Jangan sesuatu dianggap melihatnya yang sudah, yang mereka yang sukses, sudah berhasil, jangan. Jadi mereka yang berhasil itu semuanya pakai proses. Tidak tanpa ada perjuangan, tidak ada. Semuanya mereka butuh perjuangan, mereka butuh proses, dan akhirnya mereka bisa mendapatkan hasil atau sukses itu ketika mereka menghargai proses. Jadi kami pesan kepada anak-anak muda itu, hargai proses mereka, anak-anak muda mereka itu sendiri. Betul, Bu. Saya tuh lagi viral kadang di IG tuh, Bu, lagi wawancara gitu. Ya, mintanya langsung yang gaji besar gitu, Bu. Enggak ngasih-ngasih zaman now ini. Nah, iya, betul. Padahal kan semuanya itu kan harus berproses ya. Betul. Nanti kinerjanya kan bisa dilihat seperti itu. Benar sekali. Bu Umi, kalau menurut Ibu nih, kira-kira kemampuan apa sih, skill apa yang harus dikuasai pemuda saat ini di era teknologi yang semakin berkembang seperti itu, Bu? Ya, kalau anak-anak muda sekarang sebetulnya
lebih paham, lebih tahu daripada generasi kami. Jadi sebetulnya mereka untuk bisa membekali mereka dengan sekarang itu kan eranya era IT ya, era teknologi, dan kadang teknologi itu cepat sekali berkembang. Jadi anak-anak sekarang itu setidaknya juga mereka harus membekali dengan IT-nya mereka itu supaya karena IT itu sekarang kan bukan seperti dulu ya, maksudnya harus mereka harus kursus dan lain sebagainya. Sekarang itu dari SD aja sekarang tanpa harus mereka kursus kan sudah mau nggak mau mereka sudah mengikuti. Nah itu harus apa namanya mereka mengembangkan di dunia IT itu. Tapi mungkin sekarang dunia IT itu kan juga sekarang terus berkembang. Apalagi dengar-dengar sekarang ada era apa itu yang namanya AI apa apa itu? Apa itu? AI. Nah, itu ada istilah Artificial baru aja. Intelligence. Nah, coba itu sekarang ada istilah baru lagi. Jadi kalau anak-anak muda sekarang peluangnya bagi anak-anak muda untuk berkembang, untuk mereka sukses itu sangat luas sekali. Asal mereka apa namanya punya jiwa semangat. Jangan patah semangat. Jadi kesempatan untuk mereka sukses sekarang itu lebih besar dibandingkan kami. Kami ini kan orang ibarat sudah ketinggalan. Maksudnya apapun untuk mengikuti itu mungkin sudah agak beda ya. Tapi kalau anak-anak muda sekarang itu jiwa muda pasti semangatnya juga pasti masih ada. Kesempatan mereka untuk memasukkan pengetahuan-pengetahuan yang baru kan juga dengan mudah. Nah, itu sebetulnya bisa diberdayakan, bisa dimanfaatkan itu, insya Allah mereka juga akan lebih baik dari kita-kita. Amin. Amin. Saran buat para pemuda. Iya, saran buat pemuda ini, anak-anak muda ini. Ibu kalau kembali di legislatif, Ibu apa yang akan Ibu lakukan, Bu? Saat ini atau yang saat ini? Iya. Ya, saat ini kami akan terus berkoordinasi dengan mitra-mitra kerja kami, atau kami terus berkoordinasi dengan pemerintah Kota Semarang, bagaimana ketika ada masukan-masukan dari masyarakat, dan itu harus mereka mengakomodir. Karena kalau yang namanya masyarakat itu kadang mereka tidak tahu harus kemana. Nah, kalau ketika mereka sudah menyampaikan kepada kami, kami sampaikan kepada pemerintah Kota Semarang, ya mereka harus terus melakukan apa yang sudah menjadi keinginan masyarakat itu. Luar biasa Ibu ya. Ibu, terima kasih Bu sudah hadir di studio IMTV. Kita sama-sama ingin dong Bu closing statement nih Bu dari Ibu. Mungkin advice untuk para pemuda khusus di Kota Semarang atau warga masyarakat Kota Semarang pada khususnya Ibu, silakan. Iya. Ya, jadi kami menyampaikan atau pesan kepada masyarakat Kota Semarang, apalagi khususnya anak-anak muda. Ini kan kita di bulan Oktober akan ada hari Sumpah Pemuda, dan momentum itu manfaatkan dengan baik. Arti dari Sumpah Pemuda itu apa? Jadi menerjemahkannya itu dengan secara luas, dan supaya kita juga menyadari bahwa anak-anak muda itu ada generasi-generasi yang hebat, generasi-generasi yang luar biasa. Jadi itu tanamkan kepada diri anak-anak muda bahwa kalian itu adalah generasi yang hebat. Mereka kalian punya apa namanya bekal yang luar biasa. Jadi itu di momen yang baik ini berdayakan yang adik-adik miliki itu secara maksimal. Iya. Terima kasih Bu. Kalau dulu kan para pemuda berjuangnya pakai bambu runcing gitu. Kalau sekarang anak-anak belajar kemudian berkreasi, betul, menciptakan karya, betul, untuk negeri gitu. Banyak cara anak-anak muda itu lebih pokoknya lebih asal mereka mau aja itu banyak cara yang bisa dilakukan. Sangat banyak ya. Terima kasih Bu Umi sudah hadir di studio IMTV Semarang. Kita sudah berbincang tentang peran pemuda memperingati 28 Oktober ya Bu ya, di Sumpah Pemuda. Sendiri. Baik pemirsa IMTV, ngobrolnya tidak terasa ya 30 menit gitu bersama Bu Umi. Saya Cynthia Media beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap saksikan podcast on TV tiap jam 18.30 waktu Indonesia Barat. Dadah!